rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama, ya, dan belum diberikan waris pada saya, sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua saya. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono memberi klarifikasi soal rumah bak istana yang viral dan putrinya yang disebut pamer harta. Andi Pramono menjelaskan soal rincian harta kekayaannya yang senilai 13,7 miliar ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi Pramono diperiksa selama 6 jam lebih di Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa 14 Maret 2023. Pria berjanggut itu juga mengklarifikasi pemberitaan yang viral mengenai kepemilikan rumah bak istana di kawasan legenda wisata Cibubur. Andi mengakui rumah di Cibubur dihuni oleh kedua orang tuanya. Dia juga mengklarifikasi foto hedon putrinya yang tampil stylish dengan barang-barang branded. Andi menjelaskan saat ini putrinya sedang berada di Australia untuk melanjutkan pendidikan S2. Lebih lanjut, Andi menekankan kalau sang putri menekuni dunia fashion dan menjadi seorang selebgram. Menurutnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab secara tendensius menjatuhkan dirinya dan keluarga.